Ditingkatkan statusnya dari waspada ke siaga. Ya, saya yakin bahwa mereka sudah punya pengalaman banyak masalah Merapi, sehingga harapan saya pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga mempersiapkan diri untuk jalur evakuasi, untuk persiapan siaga. Tadi berapa? Tiga. Sampai sore. Tapi sampai sore ini ada reaktif 3, ya, maka nanti akan dibawa ke RS Rumah Sakit Merah Putih. Rumah Sakit Merah Putih, ya, agar bisa diswab. Yang di Boyolali? Enggak, belum ada pengungsi tadi.